Iki lho. Ini tuh pengennya Vila udah 7. Ukurannya itu 160 x 100, ketebalannya itu 5,5 cm. Aku ini udah beli kedua kalinya, dan keduanya itu adalah warna best seller dari tokonya. Oke, mari kita buka. Nah, kenapa aku beli lagi? Karena cerpennya ini tuh nyaman, terus lembut juga, gampang, dan juga cleanable ya. Benar-benar cleanable. Jadi apa cleanable? Bisa dicuci. Gampang dicuci. Iya. Oh, bisa gampang dicuci. Karena di sebelah sini itu ada zipernya, jadi gampang dicuci. Mana zipernya? Oh iya. Di dalamnya ini tuh bahannya dakron ya, kocok. Harganya juga murah loh, harga per berapa kak? 65 ribuan. Kalau murah kan? Linknya di? Kita kalian. Linknya? Linknya nanti ada di deskripsi ya. Oke. Nah ini dia. Wah gede ya? Iya besar banget. Mantep. Iya ini real. Ini aku review jujur banget ini. Nah yang satunya ini yang warna coklat ini aku udah pakai sekitar 2 bulanan, dan dia tuh lembut, nyaman banget buat tidur juga. Ini bisa kalian taruh di ruang keluarga atau di ruang tamu ataupun di buat kalian sholat. Ini juga kak juga bisa dibuat background foto produk. Nah ini tuh banget. Warnanya cuma dua itu kak? Enggak, warnanya tuh banyak banget. Ada marun, ada hijau, pokoknya banyak banget. Jadi kalian bisa pilih warna mungkin warna kesukaan kalian. Kalau aku tuh pilih warna yang besar. Belinya di? Dan review dari aku. Dan buat kalian yang pengen beli karpet bulu raspur, bisa langsung cek deskripsi ya, tinggal beli. Dan jangan lupa terus tambah like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian gak suka. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari Jessica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Syukur.